warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita sekarang tundukkan kepala, menggunakan tangan, kita berdoa. Semoga kegiatan kita malam ini berjalan lancar. Izinkan saya pada kesempatan ini doa saya pimpin menurut ajaran agama Islam kepada saudara-saudara saya yang pertama di luar agama Islam dapat menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukur. Kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa adimi sultani. Allahumma laka alhamdu syukur. Wa laka al-manu fadla. Wa anta rabbuna haqqa. Wa nahnu abidu karibka. Wa anta lam tazali dhalika. Allahumma ya muyassir kulli asr wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli fariq wa ya mughni kulli faqir wa ya baqi kulli da'if wa ya ma'mana kulli mahif yassir 'alaina kulli asir wa tayassir al-asir 'alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa al-tafsir hajatuna ilaika kathir wa ta'alimu biha basir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hamba bersyukur di atas sempat kuasa mendadak hidayah menggapai rahmat dan rahimu dalam segala yang suci akhika berkat kudrat dan kiratan tujuh ya Allah. Pada malam ini engkau izinkan kami berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan rapat kerja Kementerian Agama kami Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga kau rahmati acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadari bahwa apa yang kami lakukan hari ini tidak lepas daripada kuasa dan kehendak-Mu. Olehnya itu ya Allah, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, pada semua mata kami, agar kami dapat melihat kebenaran bahwa kebenaran itu adalah benar dan kami dapat mengikutinya. Dan perlihatkan pula kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah dan beri kekuatan kepada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang mengkaridoi, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang kemurkai. Ya Allah, pada malam ini kami melaksanakan rapat kerja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Lindungilah kami ya Allah, agar rakyat ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan penting dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah Tuhan yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkanlah, kuatkanlah persatuan kami ya Tuhan. Jangan kau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Malik, jangan kau biarkan di tempat kami ini dosa kecuali kau ampunkan. Dan tidak boleh kesulitan kecuali kau mudahkan. Dan tidak pula kebodohan kecuali kau berikan nikmat. Dan tidak pula sakit kecuali kau sembuhkan. Dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau memudahkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa orang-orang yang telah mewakafkan waktunya untuk agama dan bangsa kami. Bila seandainya rahmat dan maghfirah ya Allah lebih dahulu sampai kepada mereka, maka berikanlah kesempatan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada kami pada mahsyar. Tapi manakala rahmat dan maghfirah lebih dahulu sampai kepada kami ya Allah, maka berikanlah kesempatan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ya Allah, himpunlah kami bersama orang-orang yang terbaik,
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanṣurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.